sudah berapa kelompok? 7 kelompok. Berapa room kemarin? Oh ini sampai ya 7 room ya. Baik. Jadi untuk yang kemarin juga. Satu, dua, tiga, ya silakan sudah mulai. Belum, ini room satu ya.春节是中国传统意义上的新年，由上古时代岁首祈年祭祀演变而来。经过千万年的发展，祖坟守岁拜年舞龙等传统习俗，小孩一别缠，等了八九十年，喝下一碗腊八粥，就代表着你踏入了新年的门槛。从腊月23的小年开始。 家里的老人们就开始忙着除旧布新，为迎接新年做准备了。早晨祭灶、做豆腐、煎玉皇、杠甜蚕、擀乱穗、割年肉、洗葫芦、贴花花，这一切准备就绪后，就到了除夕。除夕是一年的最后一天，俗称年三十儿。中国人自古以来就讲究不忘晚，在这一天。 人们不论离家多远，都会连滚带爬的赶回家中和家人们团聚。来来来，今年放上我的守岁，欢聚一堂，鸿运当头，福临门，年年有余，大吉大利，可以吧？哈哈哈哈哈！不过，酒足饭饱后就要开始真正意义上的守岁了。守岁是近代就出现的习俗，主要表现为除夕夜灯火通宵不灭。 如今也有一群人还在坚守着这一习俗。奶奶，奶奶，我带领弟弟妹妹们也来给明恩爷爷拜年了。Nabila, nanti tidak full, tidak apa-apa Nabila ya. 压岁钱是西汉时期。Videonya tidak full, tidak apa-apa, yang penting ada ureannya nanti. Yang penting. Kenapa, Lasha? Nggak usah lama-lama, pokoknya yang penting satu kelompok 10 menit ya. Oh iya, ini cuma 2 menit lah. Iya, iya, nanti khawatirnya lebih dari 10 menit, kelompok yang lain enggak dapat waktu nanti. Ya, silakan. Yang lain yang siang zai ke xi qin qi fu. Hou lai yan bian wei le wo men shou zhong de ya sui qian. Chu yi dai ni man jie zi, chu er gen wo niang jia liu, chu san bu shi da mi fan, chu si bu ye xiao shan yang, chu wu gong ying cai shen ye. 初六各自送穷鬼，初七一起过生日。为啥要过生日？因为相传这一天女娲在造出了猪狗牛马猴等动物后，终于造出了人，所以这一天也是人类共同的生日。最后祝大家新春到财神到，家家户户齐欢笑。 Ya, silakan diberi komentar mungkin dibandingkan dengan tahun baru di Indonesia bagaimana? Apanya yang berbeda dan apanya yang sama? Persamaan dan perbedaan. Silakan Nabila, Aziandi, Dinda dan Kia berempat. Masih di mute. Ya, Lause, dari saya dulu mungkin Lause ya. Oh ya, Jandi silakan. Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya sama di tahun baru di Cina sama di Indonesia sama-sama ada. Ada kembang api, terus juga megah gitu, Lause. Tapi mungkin dari segi kebudayaan atau kebiasaan ya, Lause ya. Biasanya kalau di Indonesia kan kalau tahun baru mungkin
ada bakar jagung gitu ya, Lause. Tapi kalau kalau di Cina itu lebih ke makanan-makanan seperti daging gitu, Lause. Terus juga kalau di Indonesia kan tahun baru dilakukan apa ya, tidak tidak terlalu ke segi keagamaan gitu, Lause. Tapi kalau di Cina itu ada ke apa, menyembah dewa dulu gitu. Jadi kalau menurut saya ada yang sama dan juga ada yang beda dari segi kebiasaan masyarakat Indonesia sama masyarakat Cina gitu, Lause. Terima kasih. Sama-sama, makasih. Ayo teman yang lain. Kalau menurut saya kalau di Cina itu kan tahun barunya itu kayak setiap perayaannya, setiap kegiatannya itu kan memiliki maknanya khusus gitu ya, Lucia. Kalau di Indonesia kan cuma sekedar merayakan doang, kayak buat happy-happyan aja gitu. Paling gitu aja sih, Lucia. Beda dari segi maknanya. Kan di Indonesia kebut-kebutan, trek-trekan malam minggu, malam tahun baru. Yang lain mungkin masih ada? Iya, silakan. Saya juga setuju, karena kalau di Cina itu kan lebih, mungkin lebih mendalami, karena memang adat mereka gitu, jadi berbeda dengan Indonesia. Mungkin ada yang sama, tapi kalau dilihat secara garis besar, beda, karena memang budayanya juga beda gitu. Sudah, masih ada? Halo, Lausha. Iya, Dinda. Menurut saya, tahun baru Imlek itu perayaan tahun baru orang Tionghoa yang mempunyai tradisi yaitu berkumpul bersama keluarga, kemudian nonton barongsai, kemudian sembahyang Imlek, terus makan-makan bersama, kemudian nyantap jeruk biasanya itu, Lausha. Terus menyiapkan kue keranjang. Kue keranjang. Terus mempersiapkan banyak makanan. Terus makan malam bersama keluarga. Kemudian membersihkan rumah dan bagi-bagi angpau. Jadi lebih banyak kegiatan bersama keluarga dan juga kerabat-kerabat terdekat. Seperti itu, Lausha. Baik. Oke, terima kasih. Sudah ya, kelompok satu, Dinda dan teman-teman, sudah cukup? Terima kasih ya, kita pergi close. Anu ya, kalau bisa teman-teman yang ini apa, on cam, on cam. Ayo,